Kalau kekhilafahan Abu Bakar Siddiq, umat Islam menghadapi tantangan dan hambatan yang mengganggu dakwah Islam. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Khalifah Abu Bakar melakukan beberapa kebijakan. Kebijakannya, nah kita lihat dulu jasa Abu Bakar itu dalam dunia Islam, memerangi Nabi palsu, memperluas wilayah sampai Irak Suriah, mengumpulkan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit, dan mendirikan Baitul Mal atau Bank Syariah Islam. Nah, jawabannya di sini yang tepat adalah yang B. Nah, mengumpulkan mushaf Al-Quran.